Dalam satu kenyataan, beliau berkata seorang lelaki tempatan dipercayai melepaskan tembakan ke arah wanita yang juga isterinya. Bagaimanapun, tembakan itu mengenai seorang pengawal peribadi mengakibatkan mangsa mengalami kecederaan parah. Beliau berkata suspek kemudiannya melarikan diri sejurus selepas kejadian. Dato' Hussein berkata siasatan lanjut mendapati suspek sebenarnya mahu melepaskan tembakan ke arah isterinya yang berada di kawasan kejadian yang sedang menunggu kepulangan jemaah umrah. Menurutnya lagi, kejadian terbabit memotifkan perselisihan antara suami isteri dan tiada kaitan dengan isu pengganas, ekstremis maupun gangguan awam lain. Jelasnya, identiti suspek telah dikenal pasti dan operasi mengesannya sedang giat dijalankan dan dipercayai melarikan diri ke utara. Terdahulu, tular di media sosial beberapa klip video memaparkan suasana cemas dipercayai berhubung kes itu yang meminta orang ramai yang berada di KLIA1 supaya berhati-hati. Seorang wanita dipercayai berada di lokasi ketika kejadian memaknai hantaran di Facebook mendakwa mangsa yang terkena tembakan adalah pengawal peribadinya. Dalam hantaran sama, individu itu memaklumkan sudah membuat laporan polis dan satu kenyataan rasmi akan dibuat berhubung perkara itu dalam masa terdekat.